Di musim hujan seperti saat ini, tanaman anggur yang tanpa naungan greenhouse banyak yang mengalami kondisi dengan gejala pertumbuhan tiba-tiba kerdil. Pada tunas baru, daun mengecil dan kadang menggulung. Ujung tunas terkadang melingkar. Banyak orang yang mengira diserang hama trips, kemudian disemprot dengan insektisida, namun tak ada perubahan. Pada daun yang setengah tua, tiba-tiba layu dan mengering. Dikira seperti terkena jamur atau hama lainnya. Daun menguning berbecak seperti defisiensi atau kekurangan unsur N. Kondisi demikian pada tanaman anggur disebabkan karena tanah terlalu asam. Tanah yang terlalu asam akan menyebabkan banyak komplikasi, diantaranya unsur hara pada kalsium, magnesium, fosfor, molibdenum akan terikat dan sulit diserap oleh tanaman, sehingga pertumbuhan tanaman tiba-tiba melamban dan banyak orang yang mengalami kebingungan akan tanaman anggurnya yang nampak defisiensi atau kekurangan unsur hara tersebut. Sehingga banyak yang melakukan penambahan dosis pupuk. Padahal dengan penambahan dosis pupuk tersebut justru akan menjadi racun bagi tanaman, dan akibatnya tanaman anggur bukannya subur namun malah mengalami kekerdilan dan mengakibatkan tanaman layu dan mati. Komplikasi selanjutnya, tanah yang terlalu asam atau pH rendah akan mudah melarutkan unsur aluminium, mangan, dan besi dalam tanah, sehingga tanaman justru overdosis alias keracunan unsur tersebut. Hal itu bisa dilihat dari sisi tepian daun pada tanaman yang mengering yang disebabkan keracunan aluminium, atau daun tampak menguning berbecak kuning pada daun merata mirip kekurangan unsur N yang disebabkan keracunan zat besi. Kemudian mengakibatkan tunas itu menjadi kerdil dan menggulung mirip terkena serangan hama trips. Padahal ini merupakan tanda-tanda kekurangan mangan. Tanah yang terlalu asam menyebabkan daya serap fosfor berkurang dan juga akan menyebabkan kerusakan pada akar tanaman. Secara luas dampaknya pada pertumbuhan tanaman anggur yang semakin hari semakin mengerdil. Bahkan jika tanpa penanganan lebih lanjut, tanaman tersebut bisa mati. Kondisi defisiensi unsur hara akan sekaligus overdosis unsur tertentu. Karena tanah asam akan menyebabkan ketahanan pada tanaman anggur melemah dan mudah diserang jamur dan juga penyakit lainnya, sehingga tanaman anggur layu, membusuk, dan kemudian mati. Nah, dari masalah tingginya keasaman tanah tersebut, tentunya teman-teman bertanya-tanya nih, bagaimana solusi untuk mengatasinya? Untuk mengatasinya, ada beberapa solusi nih teman-teman. Yang pertama, kondisikan pH tanah. Jika terlalu asam, maka normalkan kembali dengan menaburkan kapur dolomit, lalu pantau terus perubahannya hingga pH tanah kembali normal. Untuk mengetahui pH tanah, tentunya menggunakan alat pengukur pH ya teman-teman. Kemudian, solusi yang kedua, teman-teman bisa mengondisikan dengan cuaca. Jika curah hujan terlalu tinggi, teman-teman bisa menggunakan alternatif lain, yaitu membuat naungan menggunakan model greenhouse dengan plastik UV atau menutup bagian media tanam anggur dengan plastik atau mulsa. Kemudian cara yang ketiga, rajin melakukan penyiraman dengan air mineral berpH normal, air sumur, setelah tanaman terkena air hujan. Kemudian tahap berikutnya,
membuat irigasi atau penirisan air sehingga air hujan tidak menggenang dan air langsung tuntas dari media tanam anggur. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum.